Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kembali lagi di cerita pagi. Ibu akan mencoba membacakan tentang cerita yang berjudul Lepaskan Masalah Anda. Suatu hari, ada seekor keledai favorit seorang pria jatuh ke dalam sebuah lubang yang dalam. Dia tidak bisa menarik keledai tersebut keluar. Tidak peduli seberapa keras ia mencobanya. Oleh karena itu, ia memutuskan untuk mengubur keledainya hidup-hidup. Tanah mulai ditimbun ke lubang tempat keledai berada dari atas. Keledai yang merasa tertimpa tanah menggoyang-goyangkan tubuhnya untuk menjatuhkan tanah di atas tubuhnya dan melangkah di atas tanah tersebut. Tanah berikutnya ditimbun kembali ke dalam lubang. Keledai itu mengibaskan kembali tubuhnya dan menaiki tanah tersebut. Semakin tanah ditimbun, semakin tinggi tanah tersebut naik. Menjelang siang, keledai itu dapat keluar dari lubang, lalu merumput di padang rumput hijau. Nah, anak-anak, setelah banyak mengibaskan masalah dan melangkah belajar dari kisah di atas, suatu saat setelah terlepas dari masalah, kalian akan mampu merumput di padang rumput hijau. Kalian akan mampu meraih apa yang kalian impikan. Sekian cerita pagi dari ibu, mudah-mudahan dapat menjadi inspirasi untuk kalian semua. Tetap semangat dan salam sehat selalu dari ibu. Selamat pagi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.